di channel Fajar Duper. Kurang yang banyak, bos. Ini dalamnya dapat banyak. Pilih waktu kayak beli sih gede. Iya payu beli pilih waktu. Orang payu mau nih payu repi. Docek payu nih. Tapi orang payu sih daging. Buang. Ini mau nih payu pilih waktu kok di loro. Bagus wadah. Bilang barikitnya satu panas sembilang rep mansurip dapat lagi sembilan bosku kata mansurip sama kepiting bos, kita lihat aja bos seperti apa. Iya orang diceblok ya hanyut kena ombak soalnya pasangnya di laut. Kalau di sungai pun kalau nggak ada cebloknya kentri ya Bang Surip aja aja kata Bang Surip kalau nggak ada cebloknya nggak di laut nggak di sungai tetap cuma aja hanyut dapatnya kepiting lagi sama sembilan. Sembilangnya dapat dua, cuman sembilangnya sudah mati kemungkinan dari kemarin itu masuk malam, jadi nggak bisa bertahan. Wadon mana maksud pelanang? Pelanang. Wandu. Oh, sana patil. Dapat kepiting lagi, bos. Gede-gede kepitingnya sih, mana? Ini kena delata ini, telung atus, rong atus. Ini kena kalau kasih gitu. Iya. Gue hilang emung. Iya. Yang parah bari. Bari tambak ya. Iya. Ternyata pasang bubu naga di laut dengan pasang bubu naga di sungai enggak jauh berbeda bosku, sama ujung bubu naganya dikasih patok supaya enggak hanyut. Di sungai pun sama ujung bubu naganya tuh kasih patok juga, jadi sama bosku antara pasang bubu naga di sungai dan di laut prosesnya atau caranya sama lah.
Ini lho, ini anak yang pernah hilang beli, Rek? Anak. Ya, ini pernah hilang ini, kan? Pirang ini, Cik. Ini dapat udang sama sembilang lagi. Dan sembilangnya di lokasi sini banyak, Bos. Oh, sembilang kecil lah, masih kecil. Oh, sip, kok tenggelang. Patil. Monster lagi, Bos. Tuh, piti monster. Besar. Kata monster itu patak. Kepiting batak, kata orang kota kepiting babon lah. Babon, kepiting super. Cuman kepiting di sini ukurannya nggak seperti kepiting di Papua. Kalau kepiting di Papua besar-besar. Kalau di sini ukurannya ukuran sedang besarnya tuh. Tuh kepitingnya tuh tadi yang dapat. Atas rip rupanya rip. Kape gengke ngono manke ceplok lu. Berarti lokasi kene kan? Iya. Saya rasa sih. Ya udah kena kape lu. Piting rencana nek. Menyara piting. Udang. Gue sa anu guys siji apa anggone per kiloan dijual ya. Siji ya sama segitu 75. 75. Arek namun di kilo pira per kilo nek? 100. Ya dulu 100 mulai sekarang sih. Belum pernah di kilo sih. Setengah kilo anak beli ribu. Laka. 4 ton ya. Pasang lagi. Nah, itu bos. Tadi sudah diangkat, sekarang mau dipasang kembali. Lumang suripnya turun, bosku. Tadi bubu naganya sudah diangkat, bosku. Nah, sekarang bubu naganya dipasang kembali. Cuman saat memasang bubu naga, mang surip ya turun ke laut. Saat mengangkat sih nggak turun, tapi saat memasang bubu naga tetap turun ke laut biar pemasangannya benar. Tadi sempat lihat ya bos ya, hasil pemasangan bubu naga di laut ada ikan sembilangnya, ada kepitingnya besar-besar bosku. Kalau di laut ya, di sungai pun kalau ada rezekinya dapat kepiting besar, tapi kebanyakan kalau di sungai kepitingnya kecil-kecil. Beda dengan di laut. Di laut kepitingnya lumayan. Kata orang kotanya kepiting babon lah. Kata orang kampung sini kepiting batak. Udangnya dapat bosku tadi. Nah, ini lagi dipasang lagi bubu naganya. Nanti kata Mang Surip, bubu naga yang lainnya tetap masih ada di lokasi sini, cuman sebelah sana bubu naga yang lainnya. Di lokasi sini ada 6 bubu naga yang sudah diangkat. Nah, 6 lagi sama sih, masih di lokasi sini, cuma sebelah sana. Yang sudah subscribe tetap tonton videonya Pajar Cuber.